Synnyn mulai di alay lebay, masih ketularan ya. Hai. By the way, anyway, Baswi, apa kabar teman-teman semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Fadhan Nurhan, yang menjalankan ibadah puasa. Semangat puasanya lancar terus sampai dengan Bapak penghabisan. Terus ini mau review apa? Indomie hype abis. Cita tuh. Iya. Karena nggak pernah makan ciki-ciki. Jadi cerita dulu maknya ini gimana ceritanya? Aku habis pulang liburan biasa. Oh. Terus aku di WhatsApp, "Hello, dia minta tolong ya pesanin Indomie mie instan rasa Citato." Mie goreng rasa sapi pangan Citato. Jadi aku itu teman-teman setiap kali beri apa-apa online, makanan online, apa-apa yang mau ku review, pahlawannya adalah anak ini. Aku enggak pernah permis tadias. Jadi aku enggak pernah kayak yang pesan-pesan enggak ada waktu gitu. Aku enggak mau ngotak-ngotak begini ini. Anak ini yang itu. Makasih ya, Dek ya. Iya, sama-sama. Terus selain itu, saya ini berapa harganya kemarin beli? Itu aku beli di aplikasi SHOOPPI alias Shopee. Iya. Harganya berapa? 6.500. 6.500-an ya. Iya. Dan dibayarin biasnya. Iya, tapi ada yang gila loh, ada yang jual 1.500.000. Oh iya? Iya, karena mungkin orang malas nyari ya. Orang ini aja ya. 6.500. Iya, itu yang paling murah karena aku tahu sama aku beli. Wow, Indonesia, tepuk tangan buat Bias. Terus kenapa aku bikin videonya setiap hari sekarang? Aku ceritain ya. Aku tahu. Biar pundi-pundi amal semakin banyak. Oh, alhamdulillah. Teman-teman, karena AdSense lagi tinggi. Oh, gitu. Maksud kemayuran, Dok. Enggak, ini Pak, ini apa namanya? Aku lagi skincare. Oh, iya, aku hitam ini. Oh, iya. Jadi di Google AdSense tuh lagi tinggi. Dalam 1 tahun tuh terjadi biasanya 2 kali. Di bulan Desember dan di bulan puasa. Artinya gajiku, penghasilanku dari YouTube itu bisa dibilang ya, bisa dibilang double dari bulan-bulan biasanya gitu ya. Aku suka. Ya pasti. Gak tahu nih rasanya. Makanya aku bikin video setiap hari. Jarang-jarang kan ada kesempatan seperti itu. Buat temen-temen juga seperti itu. Kalau ada kesempatan yang jarang datang, pergunakanlah dengan baik. Selama itu halal, selama itu tidak mengganggu orang lain, apalagi menghasilkan uang yang banyak. Tancap gas. Keren. Ilmu mak-mak, ilmu iya. Mak-mak, ilmu mak-mak yang punya anak gadis tinggal di ibu kota harus tancap gas. Iya, selama itu ha, harus ngoceh. Kita sekarang langsung masak ya, geng ya. Indomie hype abis. Kita buka ono opo iki di dalamnya. Kita buka. Pelan-pelan. Kok kapan dia? Kapan dia sih? Aku nggak nge-gym loh. Tidak, lihat tidak. Wow. Iya aja. Ini mie-nya ya kayak mie Indomie. Kok kayaknya lebih kecil ya? Menurut Indah ya? Kayaknya lebih kecil ya? Kayaknya ya teman-teman. Kini kamera. Oke. Nah, terus di sini ada 3. Ini kayak kriuk-kriuk. Oke. Terus di sini ada ya kayak gitulah. Minyak-minyaknya, kecap-kecapnya dan saus sambelnya. Terus ini ada bumbunya. Oke. Masak seperti biasa ya teman-teman ya. Itu ini bunyi apa? Itu bunyinya yang itu tuh ini pas kecil yang mimi kremes gitu. Oh iya. Kayak krik-krik. Iya, apa? Krip-krip. Oh. Kerasa kayak makan Citato. Wangi-wangi Citato sapi panggang gitu. Terus yang ininya untuk bumbunya kan biasanya kayak putih-putih gitu ya, ya. Ini lebih ke kayak orange-orange muda untuk bagian bumbunya. Buat dengan 2 cara ya. Yang pertama rasa cara yang benar dari Indominya yaitu kering kayak gini. Nah ini kasihan editornya sudah tak suruh bikin, tak mintain video 2 hari sekali. Kali ini aku tayang setiap hari, kasihan nanti enggak istirahat. Jadi aku ngedit sendiri lagi. Nih ya. Makasih ya. Kita punya. Dibuang, ayo masuk. Citato. Kamu kenapa sih dari Bali kok jadi alay gini? Biar happy dong. Oh iya sih. Ayo, biasanya. Loh aku gak main dakwa kuah ini aneh ini. Oh, la ilaha illallah. Citato. Tidak mau tahu enggak?
ini mie-nya terbuat dari kentang. Oh, maksudnya? Ada tulisannya kan? Oh iya, padahal udah kan? Tahu. Jangan memberikan berita yang salah loh. Lo beneran sumpah nih, awal tulisannya. Oh, iya. Warnanya ini menarik ya. Orange-orange gimana, mengingatkan aku saat mereview Indomie ayam geprek. Cuman ini lebih light sedikit warnanya. Enak. Bentar, ini. Rasa sisa toh? Iya. Rasa sisa toh ya? I like it. Aku enggak. Ya enggak apa-apa, I like it teman-teman. Rasa baru di Indomie. Sekali lagi ya. Ini tak kasih kuah. Mungkin lebih light ya, coba. Enak, coba. Lebih medok. Iya. Lebih medok malah kalau yang enggak dikasih kuah. Lebih cita tuh habis. Keren ini. Iya. Lah ini bisa dibilang menurut Fadlan Nurhan ya, review dari Fadlan Nurhan ini berhasil. Kenapa? Karena emang citato banget rasanya. Citato banget ya. Ini citato banget rasanya. Ini berhasil menurut Fadlan Nurhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya berhasil tapi kayak enggak yang hampir 100% gitu. Kalau ini berhasil, karena ini enggak maksa ya. Medok-medok enak nih. Ngiler enggak kalian? Cuma makan mie aja ngiler. Apa jarang enak ngiler loh. Tapi enggak tahu kenapa aku lebih suka yang dikasih kuah. Sama aku juga, loh, makanya. Tadi gak mau. Kan kayaknya aneh gitu loh kalau tadi gak ya. Enak ya. I don't know why, gengs. Sebenarnya dengan Indomie yang aslinya tuh, Indomie original, aku lebih suka Indomie original itu sudah pasti. Tapi gak tahu kenapa di Indomie hype abis yang kita tuh ini kayaknya aku bahagia gitu mereview karena berhasil menurut aku 100% kayak berhasil gitu, seneng. Buat teman-teman yang suka lebih medok, yang benar-benar pengin merasakan yang kita tuh kayak gini sesuai dengan instruksinya, nggak usah dibuat ngawur-ngawur kayak Fadlan Nurhan lah. Tapi enak sih kantor. Ini nasi ini emang teman-teman jangan ditiru ya. Karena makan mie dengan nasi itu emang bener katanya ya, kurang bagus buat ya, kesehatan. Ini enaknya menjadi ayah saja makan khas waktu ini. Enak ya? Gimana mami cumi? Lauk sisa-sisa endorsan. Enak kan? Nyambung? Nyambung aja ya. Enak kan? Ini kalau ada telur ceplok, telur dadar, ada kerupuk bawang. Ini kerupuk bawang mau. Ya aku sengaja nggak keluar kan nggak terlalu banyak lauk. Berapa? Ayam. Tapi dimakan nggak? Kita aku buang. Ayam enggak. Makan kerupuk ayam, kerupuk bawang ayam aja enak yo. Teman-teman, mungkin nanya ya, lauk sisa-sisa endorsanku pada kemana? Ada tak simpan di freezer? Kalau sore, kameramenku, asistenku, ibuku yang kerja bawa pulang untuk berbuka, untuk sahur. Nggak pernah dibuang, selalu ditaruh buat jadi yang kerja buat aku tuh nggak pernah beli makanan. Semuanya dari lauk-lauk endorsan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wes, kita mau lanjut makan. Ini enak banget. Tak makan ambil cumi. Ambil cumi. Ini enak. Aku senang makan cumi, Rek. Cumi, oseng cumi itu. Aku senang pokoknya kalau yang endorse aku oseng cumi pete aku senang banget karena itu makanan favorit sebenarnya. Tepuk tangan untuk Indomie hype abis Citato satu panggang berhasil. Berhasil banget menurut Fadlan Nurhan. Sampai di sini dulu channel Fadlan Nurhan. Besok akan ada video lagi, tak usahin berikutnya ada video lagi untuk edisi Ramadan ya. Bye. Jarang-jarang setelah mereview makanan Fadlan Nurhan minum es degan, tapi karena Indominya berhasil nih. Habis minum es degan enak. Dan Fadlan Nurhan kalau mau membeli es degan gak pernah tak kasih es-esnya teman-teman. Yang aslinya aja dari es ya, dalamnya gitu lebih segar menurut aku. Kalau pingin lebih dingin dimasukin kulkas dulu aja 1 jam itu beres. Dan gak dikasih gula-gula ya. Mm-hmm.
gelok 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 ya Allah. Enggak anaknya enggak maknya. Dan makan batuk. Ngemplok. Ngemplok. Padahal dia ini ada, tapi enggak ada ininya. Enggak. Serba salah jadi mak ini.